Setelah bebas bersyarat pada Januari 2020 karena kasus penyalahgunaan narkoba, penyanyi dangdut Ridho Roma kembali terjerat pada kasus yang sama. Ini merupakan kedua kalinya putra dari Raja Dangdut Roma Irama tersandung kasus narkoba. Dilansir oleh Tribun Seleb, sang ayah Roma Irama bahkan pernah menangis karena kasus narkoba putranya. Sang Raja Dangdut tidak kuasa menahan tangis menyambut kebebasan putranya keluar dari penjara karena kasus narkoba. Ia terharu dan senang karena anaknya telah bebas. Menurut Roma, ia selalu mendampingi anaknya sejak pertama ditangkap polisi atas kepemilikan narkotika. Roma Irama menyinggung soal godaan, ia menilai dunia entertainment mempunyai banyak godaan. Meski begitu, ia berharap Ridho Roma akan lebih kuat menahan godaan dan tidak lagi menggunakan narkoba. Namun, harapan sang ayah pun tidak terpenuhi, Ridho Roma kembali ditangkap akibat terjerat kasus narkoba. Kembali tertangkapnya Ridho dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus pada Minggu 7 Februari 2021. Ridho Roma atau yang memiliki nama asli Muhammad Ridho terbukti urinnya positif mengandung amfetamin. Saat ini putra Raja Dangdut Roma Irama tersebut masih menjalani pemeriksaan. Sayangnya, Yusri Yunus belum dapat menjelaskan lebih lanjut terkait kronologi dan barang bukti yang diamankan bersama Ridho Roma. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi berikutnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!